Baru saja kita coba mancing di rawa aliran Sungai Musi nih sahabat. Alhamdulillah hasil yang aku dapatkan lumayan banyak dan bisa kita kasih makan ke ikan predator monster yang ada di sini. Seperti apa hasil yang aku dapatkan ditambah hasil lah ya. Ini nih, tuh. Ada ikan gabus hasil casting tadi. Ada 4 ekor betok yang ukurannya sudah lumayan besar. Dan ada macam-macam ikan hasil sungai. Ini ada ikan gabus males atau ikan gobi nih kalau nggak salah. Ada ikan seluang yang udah mati. Ada ikan lundu atau ikan keting. Udang warna hitam. Warna transparan juga ada. Ada yang udang capit besar tapi badan kecil. Ada juga udang kaca nih kayaknya. Bisa dapat juga nih mancing. Seperti apa nanti saat ikan hasil pancingan yang kami dapatkan dikasih makan ke semua ikan predator monster. Langsung saja saksikan video panjang aku ya. Mantap.